Alright teman-teman semua, balik lagi dengan gue Randy yang bermasih dalam konten Beach Club Simulator teman-teman ya. Jadi dalam konten game kali ini kita bakal belanja teman-teman, karena gue udah berhasil jackpot teman-teman ya, dari hasil grinding kita di kasino, oke? Alright teman-teman semuanya, pastinya kalian sudah subscribe, like, share, dan komen dulu, karena saya perlu dukungan kalian semua teman-teman. Kalau nggak ada kalian, aku bukanlah siapa-siapa. Buat kalian yang baru datang bergabung, semoga betah di sini. Jangan lupa untuk nge-like juga teman-teman ya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya notifikasi muncul semua. Pilih yang all. Buat yang sudah bergabung nggak pernah dapat notif, bang, aku nggak pernah dapat notif, bang. Kalau nggak pernah dapat notif, loncengnya dimatiin terus hidupin lagi. Pilih notification yang all teman-teman ya. Terima kasih. Aku mengalami lag yang sangat parah di sini teman-teman ya. Aduh. Cuma tinggal 18 FPS ku teman-teman. Sebentar ya. Ini window mode, motion blur off, FPS limitnya 120. Oke. Kok nggak berubah? Bentar teman-teman. Ini kita pilih yang high. Quality-nya high cukuplah. Oke. Gue sekarang dapat FPS-nya cuma 33. Gue bingung deh game ini seberat apa sih? Gak ngerti gue ya. Alright teman-teman, kita langsung dengan uang kita teman-teman. Gue udah membeli beberapa perlengkapan juga. Jadi hari ini gue pukul dulu orang ini. Gue belum treasure hunt cuy. Gue belum treasure hunt. Kita cari dulu. Oh ada harta. Dan ikan hiunya masih. Oh enggak, udah gak nyangkut ya teman-teman. Kemarin enak banget waktu hiunya nyangkut, aku senang. Oke, di bawah sini adalah barangnya ya, new treasure found. Oke, kita udah dapat harta juga. Alright, ini toilet. Gue ada beberapa barang teman-teman ya. Jadi gue square parket, gue mau nambah lantai tadinya ya. Gue bingung. Lantai gue tambahin dulu teman-teman. Itu sulit juga ya buat nambahin lantainya ya. Gak bisa di tempat. Gue tadi niatnya tuh mau tambahin parket itu di depan bar sini teman-teman ya. Itu tempat mandi. Oke lah, kita taruh di sini aja. Jadi maksudnya itu lantainya di sini tuh injaknya enak gitu tuh. Biar injaknya enak. Biar nggak kepleset. Untung dia auto snap juga ya teman-teman ya. Jadi cukup naruh satu ya auto snap. Nice. Itu dong, klub-klub mewah itu harus ada yang lantainya begini. Tuh. Lurus lah ya, mudah-mudahan lurus teman-teman. Jadi kita sekarang udah gokil teman-teman, tapi ini belum bisa beli apapun teman-teman ya. Belum bisa membeli semua yang ada di sini teman-teman. Masih mahal banget ini. Berparket. Baru enak nih, udah ada layoutnya temen-temen. Tapi yang ini kena, udahlah ya guys ya. Sebenarnya nggak enak dilihat sih sebenarnya. Apa? Oh ini pergolas itu temen-temen. Taruh di sini nggak sih? Oh ini kayak buat ngadem gitu ya. Gokil men. Saya mau klub gitu. Kita udah ada ini teman-teman. Bentar. Daerah Ajojing nggak sih? Daerah Ajojing, let's go. Ini. Oke, ini mending gue jual aja teman-teman. Ini mending gue jual aja. Kita pakai alat untuk menjual ya. Jual guna soalnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kamar mandi yang baru nih. Kamar mandi baru. Taruh di sini, lebih mewah. Mending kolam renang ini gue beli deh teman-teman. Gue udah bisa beli expand. Gokil, kita udah punya kolam renang, guys. Cuman Semo Club yang punya, enggak di pantai ini maksud gue ya.
Oh iya, ini gue beli juga kemarin buat penambahan area berjemur. Right. Apalagi yang kurang. Ini speaker. Speaker ini bisa gue ganti enggak sih area partinya di sini gitu? Bisa, guys. Ini cocok buat party-party nih, enggak ganggu orang lain. Tuh, anjay, speaker gue gede banget, bro. Speaker gue gede. Ini sebenarnya miring, guys. Aduh, kalian pasti keganggu ya sama ini ya. Ring, guys. Aduh, pasti gue bentar lagi dimaki-maki sama orang yang OCD, cuy. OCD pasti maki-maki gue. Ini panas ini berapa? 50.000. Belilah. Gila, bro. Oke, toilet ini gue pindahin dulu ya ke sini ya. Nah, gini-gini baru oke nih. Itu kenapa ada pupnya di dalam sana? Aih, gimana cara ngirim, cuy? Ada pupitanya. Oke, bentar. Habis itu kita mulai rombak-rombak dikit ya, kan sekarang udah gede ya. Gue sengaja nih, gue nggak ngerombak karena gue mau rombaknya sama kalian gitu, guys. Usel aja lah ya. Nah, ini edit. Alright, ini lampu disco. Tong sampah. Kita taruh dekat sini ya, dekat kolam renang ya. Oke. Semok klub kita udah makin bagus nih, teman-teman. Lengkap dengan ini. Oke, jadi ini kok gua bisa pindahin ini? Ini area sini sebelah ini, teman-teman. Karena ini kan kosong ya. Daerah sini. Terus kita mulai belanja lagi deh. Story Fay. Oh, kita harus beli lagu kah? Lagu Cyberpunk. My Music. Ada musiknya kah? Coba ya. Mungkin di speaker kita yang bunyi, guys. Lagu Cyberpunk. Gokil. Gokil. Ini apa ini? Oh, gua nggak bisa pakai ini apa jet skinya? Jet ski gimana cara pakainya? Nggak jelas. Oke. Okay. Ini kita udah ready, kita mulai belanja dulu ya. Kita belanja dulu dengan uang yang kita punya. Payung, kursi, meja, bar ya. Oh, ini penambahan bar baru deh kayaknya, guys. Kita kayak perlu nambah bar baru sih di depan sini, teman-teman ya. Bentar, kita coba dulu ya. Toilet kita masa jelek banget ya. Kita pakai toilet ini 2 ya. 2. Showernya gue tambah 2. Machine. Wih, kita tambahin ini enggak sih? Extra foam sama automation. Decoration. Gue beli pohon kelapa biar rasa-rasanya di pantai. Gue beli 3 deh karena 72.000. gila, duit yang dicape langsung habis, guys. Gila, habis duit gue. Oke, bentar. Kalau di pantai-pantai itu udah biasa, guys, kalau misalnya dia nggak rapih gitu ya, karena kan ditaruh di pasir ya. Ada pantai nih, ada pantai. Ini balon-balonan. Ada di sini deh. Ini, di sini, yang ini. Ini. Kok ada orang di sini? Lu siapa? Lu siapa, bro? Dipukul lagi. Oke, bentar.
Terus kita tadi udah belanja barang-barang juga kan. Nah, mana barang-barang gua yang baru? Oke, toilet, toilet. Kita perlu toilet, bro. Oke. Terus beli toilet juga. Kedempetin ya. Aduh. Edit, edit, edit. Gua agak keki deh ya, ini snapping itu karena dia free free gitu ya, jadinya tuh padahal disitunya udah rapi. Tetap overlap guys. Tuh, mundurin sama gua. Udah mundur segitu jauh aja masih kayak gitu guys. Beginilah. Ini jomplang banget sih, ini gua jual nih. Jual toilet yang ada pupita itu. Oke, toilet kita sekarang ini ya. Kita tambah pohon, pohon-pohon kelapa. Oke. Kita tambah. Pohon kelapanya mengecewakan, guys. Kok pohon kecil gini? Aneh banget pohon kecil gini konsepnya, bro. Udah deh gue tambahin pohon di sini. Aneh, guys, aneh. Nah, gue pikir pohonnya tuh yang gede, yang bagus, yang kayak di GTA-GTA gitu, guys. Ih, pohonnya jelek banget ini. Kacau ini. Ini daerah sini berarti gak bisa dibangun, guys. Hijau. Mana hijau? Hijau. Ih, nyebelin dah. Nah. Mesin otomat. Taruh enggak sih mesin otomat? Taruh di sebelah tong sampah biar mereka ngerti gitu. Oh, kalau belanja tuh di sini buangnya gitu. Ya kan? Belanja di situ. Ini nambah duit enggak ya? Nih, mesin, guys. Taruh di lantai dansa dong. Nih. Tuh, anjay. Silakan deh berjoget kalian di sono. Dugem-dugem. Ini shower lagi. Tambahin tempat mandi ya guys ya. Ini udah shower paling top tier ini guys. Jadi gak bisa lurus guys apa belebut guys. Ini shower udah paling top tier ini udah. Udah dewa ini. Alright. Shower ini malah jadi kelihatan jelek banget guys. Jual lah. 1600. Jadi biar semuanya sama gitu, yang paling top tier gitu ya guys ya. Ini sih udah mirip sama yang di Bali-Bali gitu guys. Oke. Gue hari ini belum tidur ya BTW ya, gara-gara ngurusin ini ya. Jam 8. Eh lu jangan joget juga, jangan. Oke, gue udah bisa mulai treasure hunt. Treasure hunt cuman sekali sehari. Gimana dia hartanya? Jauh juga ya. Kayaknya hartanya bagus ini. Kalau hartanya jelek gue ngamuk ini. Dapat cincin. Dapat cincin doang. Ya udahlah ya. Udah syukur juga gratis teman-teman ya. Untung juga gratis. Hiunya sih masih berenang-berenang di sana ya. Sekarang udah jam 8, saatnya kita buka toko kita. Ini untuk entry fee-nya gua bikin ini karena udah mahal ya, udah mahal nih, bro. Menaikin full. Mau tahu gua? Menaikin full. Tuh gua pukul. Kayaknya orang-orang sini enggak protes juga kalau gua naikin full. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Silakan ladies, ladies. Bayar teman-teman, mereka bayar. Bayar lu, oke. Udah mulai deh. Ini selama ini hasil kekayaan gue masih berasal dari judai doang teman-teman. Oke, gue udah mulai untuk belanja-belanja lagi ya. Kita tambah-tambahin lagi. Nah, buat orang VIP yang duduk di sofa, tentu aja kita harus tambahin Windbreaker ya. Gue tambahin 2.
ini blackboard buat tambah menu 2. Terus di pantai apa yang nggak ada giniannya guys ya? Kita tambahin papan seluncur 3. Oke, gue tambahin oktagon like 1. Bantal nggak guna lah ya guys ya, kita bayar ya 39.000. Belanja di sini sih gokil, habis duit gue semuanya cuy. Gue sih lebih seneng tambahin yang kayak sofa-sofa gini ya, biar eksklusif ya. Gue tambah 2 seat sofa, 2 sofa biasa, 2 mejanya yang luxury 2. Oke. Belanja lagi, semok klub gua makin makmur. Tapi yang ini lantai ini mengganggu dah. Coba teman-teman kita jual aja. Aku nggak tahan deh, nanti kita beli lagi deh. Aku juga nggak tahan kok teman-teman, tenang aja. Miring soalnya, miring. Oke, kita pasang-pasang dulu ya. Iron windbreaker ini dong buat tamu gua. Bisa dipasang kah? Biar rasa VIP tuh. Oke. Blue support. Coba. Ini windbreaker gue ada satu lagi deh, blackboard. Nih menu hari ini nih bro. Blackboard kok gak bisa dipasang ya guys ya? Oh, ini kali di sini aja nih. Untuk nampilin promo-promo apa yang berlangsung di Beach Club gue. Support, two seats of Iron Windbreaker. Biar terpisah gitu area VIP gue, ya nggak sih? Datang lagi si Kupret, nggak lo? Oke, coba kita tambahin yang, nah ini dia nih, pantai mana yang gak ada beginian ya guys ya? Nah, ada semua pantai harus ada beginiannya bro. Tagon light bisa taruh di atas gak sih? Bisa sih, tapi bisa sih guys, tapi nggak bisa dipasang di anuan kita, apa namanya, di pergola kita guys. Susun gak sih papan selancar ini? Papan selancar air. Okay. Udah kayak Bali belum sini guys ah. Buat gua tuh orang-orang yang ini satu lagi menunya di sini guys. Enggak bisa dipasang di sini deh. Jadi kasih pemberitahuan sini. Nah, VIP. Buat VIP kayak Neng tuh. Nah. Lihat ini enggak rapi lagi. Tuh. Hajar. Lagi nih. Sofa. Oke, jadi gue rencananya daerah pergola sini mau gue manfaatin sebenarnya teman-teman ya. Tapi bentuk pergola sih agak-agak aneh nih. Jadi gini deh. Ini di sini gue taruh sofa. Turi table semua kah? Sofa biasa. Sofa biasa yang kecil. Gue taruh di ini. Ini sofa yang ini luxury table. Luxury table macam apa, model kardus gini guys? Macam kardus loh. Ini sofa lagi. Pajang sini gak sih tuh. Apa bro, ruang VIP bro. Mejanya kurang ya, karena masa iya tamunya sebanyak ini mejanya cuma satu ya guys ya. Mungkin oh, ini yang two seat sofa nih.
Street Soft satu lagi. Terus ini lah uang VIP bro. Dia duduk udah guys. Anjay VIP tuh, VIP mantap daerah sana. Apalagi yang kurang guys? Apalagi yang kurang ye? Kita coba lihat lagi ya. Duit kita masih ada sisa sih. Nanti sisa duitnya kalau gua udah beli semuanya, itu mau gua judain lagi teman-teman ya. Judain all in. Gak sih, gua sisain modal. Pokoknya harus sisa modal guys. Two seat sofa. Ini kurang sih yang di sini sofa atau lagi ya. Kita tambahin deh. Table. Oh iya kita tambah bar kali teman-teman. Bar khusus ya, bar spesial ya. White bar counter. Ini gue coba beli dulu ya. All bar counter. Ini kali tambah dua. 11.000 keras duitnya. Saya mau klub makin bagus guys. Saya mau klub lihat tempat mandi. Tempat mereka ajojing. Astaga, let's go. Asik goyang neng, goyangkan terus neng. Anjay, boleh ini si gendut ini merusak pemandangan goblok. Asik neng, goyangkan terus neng. Gas kun. Dia puas guys. Ya puas banget orang-orang sini sama klub pantai. Gue sini udah sepantai mungkin ya. Gue sepantai mungkin ini. Pergi lu. Apa lu liat-liat lu. Nggak usah lu ganggu sini ya. Udah tutup guys. Udah tutup. Oke yang sofa ini. Yang satu di sini ya. Oke, white bar counter. Dan rencana gue sih di sini sih guys ya, bikin bar satu lagi ya yang tertutup atap sini sih. Tapi kita lihat dulu guys, kita lihat dulu tuh hall barnya segede apa ya yang gue pesen tadi. Hall bar counter gede guys, bisa nggak bisa. Nah tuh dari daerah belakang sini, depan apa belakang ya? Oh ini ada lacinya guys. Nah tuh, wah, udah mepet belum? Nah udah mepet guys, bagus. Tambahin bar di sono pokoknya sama gua. Udah nggak tidur berapa lama ini? Corner bar. Main corner bar. Bar corner. Oke, udah. Aku masih belum dapat konsep yang bar itu sih, teman-teman. White bar counter. Kayak gini sama nih kali ini. Corner bar. Gak bisa corner-corner amat dah. Bisa gak? Di aneh guys. Aneh banget itu. Black bar counter. Kenapa nih kecil banget? Kecil banget cuy. Jualnya kan gak cocok ini. Ini sih udah mantep ya. Ini tujuannya biar yang joget-joget gratisan di sini bisa main tempat gue juga guys. Biar gokil. Right, kita udah beli semua ya. Jadi hari ini kita udah punya area kolam renang. Anjay. Terus kita udah punya, kita beli area sebelah. Oh ini
Gue pikir bisa dipindah, guys. Terus kita udah beli banyak barang, coba kita lihat tip box kita. Duit berserakan. Tips. Oke, jadi ingat teman-teman, ini gue sisaan dulu ya. Gue sisain dulu karena ini mau gue judikan sekarang. Karena mau gue judaikan dulu, guys. Let's go. Gue punya modal 342.000 ya. Kita all in. Kita main dulu. 342.000. Oke, gue main 100.000 dulu. Gue taruh di red. Red sering menang, guys. Dia muncul black. Oke, gue masih tetap percaya sama black. Pin. Black. Red. Maksud gue. Black lagi, anjir. Kacau nih. Ayo Red, jangan kecewakan aku Red. Kamu udah membuat aku bangga waktu itu Red. Black. Wah, ini lihat ya. Kalau gue pindah nih ke black nih, pasti jadi Red dia. Wah, menang gue black. Oke, black. 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 Blacky. Gak mungkin black lagi, Red. Gue benar-benar cinta red. Let's go. Red. Blacky lagi dia, guys. Blacky lagi dia. Oke, terakhir. Gue punya duit. Gue taruh di black deh. Gue percaya sama lu. Gue taruhkan duit gue semuanya. Nih. Gue muncul red, gue tampol lu. Guys. Ini aneh nih, kayak kemarin nih ngebaknya berarti ini. Dia pernah ngebak, teman-teman. Jadi dia kemarin red mulu. Lalu ini black mulu kah? Sekarang dia pindah ke red. Emang kambing, ingat teman-teman ya. Dasar sialan dengan akhirnya membagongkan itu dengan mbak-mbak yang sialan ini. Dia menipu gua dan gua kembali bangkrut lagi, untung gua masih ada modal ya. Nah, gua akan usahakan nih. Gua akan usahakan. Pokoknya enggak boleh bangkrut. Harus kaya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi and have a nice day. Selamat berbuka puasa. Dadah.